Krisdayanti dan Raul Lemos dikabarkan cekcok. Asanti sering jadi tempat curhat sang diva. Dilansir dari poskupang.com. Kehidupan rumah tangga Raul Lemos bersama sang istri Krisdayanti sejauh ini terlihat adem. Hampir tak pernah ada konflik antara ayah dan ibu, Amora dan Kellen itu. Namun di balik akur rumah tangga beda negara itu, ternyata pasangan itu juga sering cekcok yang tak sampai ditangkap media. Rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Pasalnya nama Krisdayanti dan Raul Lemos sempat menjadi buah bibir warganet usai kepergok selingkuh di hotel. Kini setelah keduanya resmi menikah dan memiliki anak pun, Krisdayanti dan Raul kerap jadi bahan omongan. Tak jarang rumah tangganya mantan istri Anang Hermansyah tersebut diterpa isu miring. Bolak-balik dikabarkan cekcok, sosok saksi kunci rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos pun angkat bicara. Krisdayanti dan Raul Lemos memang beberapa kali dikabarkan tak akur, namun keduanya tak pernah memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar tersebut. Tak banyak yang tahu, Asanti ternyata merupakan orang yang tahu borok rumah tangga Krisdayanti dan Lemos. Pasalnya Asanti kerap mendengarkan curhatan Krisdayanti tentang problem rumah tangganya. Bahkan ia kerap berbincang dengan Krisdayanti selama berjam-jam untuk membahas masalah rumah tangganya. Mengetahui kabar miring yang beredar, Asanti membeberkan satu hal. Dikatakan oleh Asanti, selama ini hubungan Krisdayanti dan Raul Lemos baik-baik saja. Setahu aku sih baik-baik aja, ungkap Asanti dikutip dari gridfam.id dari nova.id. Menurut Asanti, Raul Lemos dan Krisdayanti selama ini tak pernah mendengarkan omongan miring soal rumah tangganya. Aku yakin gak gampang kemakan sekarang, papa Raul udah tua, udah sama-sama di posisi gak mau dengar orang ngomong, lanjut Asanti. Terlebih Raul merupakan tipe orang yang cuek dan bodoh amat, dia kayaknya gak gambil pusing deh, salah. Dia kayaknya gak ngambil pusing deh, tipenya dia juga cuek, gak baper-baperan gitulah, pungkasnya. Meski banyak tahu soal borok rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos, Asanti tak mau mencampuri urusan mereka. Sebagai teman curhat, tugas Asanti hanya mendengarkan dan memberi saran jika diminta. Ya, apapun itu aku rasa bukan ranah aku yang ngurusin apa yang terjadi dengan mereka. Kita berdua ketemu tuh ngobrol 3 jam curhat-curhatan seru aja. Kan gak semua kita publikasikan, imbuhnya. Krisdayanti curi perhatian saat pamer foto bersama 2 anak perempuannya seperti 3 bersaudara. Hubungan Krisdayanti dengan Aurel Hermansyah semakin dekat setelah hadirnya Atta Halilintar sebagai menantu keluarga itu. Kebersamaan Krisdayanti dan Aurel Hermansyah terus terjalin dan semakin kuat. Di tengah keharmonisan itu muncul lagi isu mengenai hubungan Krisdayanti dengan sang suami Raul Lemos yang sering cekcok. Meski demikian, mantan istri Anang Hermansyah itu tak peduli dengan omongan orang. Ia tetap fokus dengan keluarga dan anak-anaknya. Kali ini Krisdayanti mengunggah foto bersama 2 anaknya, Aurel Hermansyah dan Amora. 2 anak perempuan sang diva itu berasal dari 2 pria berbeda, yaitu Aurel Hermansyah dari sang ayah Anang Hermansyah dan Amora dari suaminya kini Raul Lemos. Sepintas foto mereka tak ada yang luar biasa, namun bila disimak maka ketiga taubannya 3 bersaudara. Apalagi Krisdayanti berstatus sebagai ibu, namun perataan tubuh maksimal dan paripurna membuatnya awet hingga tak nampak wajah emak-emaknya. Foto kebersamaan mereka pun mendapat doa dan pujian dari netizen. Krisdayanti Lemos, hello dari saya dan anak-anak. Semoga diberi kesehatan, keberkahan umur, kebahagiaan dan kesuksesan selalu bersama Mimi Kade, anak-anak dan keluarga. Komentar dari Yuni Sara. Kunci hubungan harmonis Krisdayanti dan Raul Lemos terungkap. Sang diva tak pernah lupa bawa barang ini kemanapun pergi. Jadi kuncinya itu aja. Krisdayanti belum lama ini mengungkapkan kunci hubungan harmonisnya dengan Raul Lemos. Kunci hubungan harmonis Krisdayanti dan Raul Lemos salah satunya ditunjukkan dari kekonsistenannya membawa satu benda ini. Makin mesra dan romantis,
Itu yang tergambar dari rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos. Terpisah jarak selama 1 tahun akibat pandemi, Raul Lemos dan Krisdayanti akhirnya bisa kembali bertemu. Publik tentu masih ingat di awal pernikahan keduanya, Raul dan Kade kerap banjir hujatan. Belum lagi sosok Raul Lemos yang disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Anang dan Krisdayanti. Sebaliknya, Krisdayanti juga disebut sebagai perusak rumah tangga Raul dan Secah Sagran yang saat itu masih berstatus suami istri. Ternyata ada satu barang yang membuat Raul Lemos bertekuk lutut. Diketahui Raul Lemos menikah dengan Krisdayanti saat dirinya sudah memiliki 2 orang anak, Aurel dan Azriel. Meskipun begitu, penampilan Krisdayanti tak pernah mengecewakan banyak orang. Meski sudah menginjak kepala 4, istri Raul Lemos ini masih tampak awet muda. Sebagai seorang penyanyi papan atas, tentunya Krisdayanti sangat menjaga penampilan tubuhnya. Rahasia kecantikan Krisdayanti melalui kanal YouTube Vena Melinda. Ia mengaku mendapatkan tubuh ideal berkat satu barang yang satu ini. Rupanya satu barang itu adalah timbangan alias ukuran berat badan. Ya, siapa sangka mau dimanapun dirinya berada, adik dari Yuni Shara tersebut tidak akan lupa membawa timbangan tersebut demi mengontrol berat badannya. Jadi kuncinya itu aja, itu timbangan, karena ketika besok paginya kita nimbang, misal berat badan kita agak naik dan overweight, ya udah hari ini kita rem sedikit lah, tambah Krisdayanti. Tak memungkiri hal tersebut memang dilakukan Krisdayanti demi terlihat rapi meskipun tak ada tuntutan dari pasangan. Karena memang sebetulnya walaupun pasangan gak nuntut, tapi kan kita lebih seneng kalau pakai baju tuh rapi, ujar Krisdayanti. Dengan demikian secara tak langsung hal tersebut menurut Krisdayanti mampu memanjakan pula mata sang suami agar makin betah di rumah. Diketahui juga bahwa mantan istri Anang Hermansyah ini juga tak melewatkan untuk merawat kulitnya dengan merogoh kocek puluhan juta. Perawatan wajah yang dijalani Krisdayanti pun memang cukup ekstrim hingga menguras biaya yang cukup besar. Salah satu perawatan yang dijalani Krisdayanti adalah perawatan suntik DNA ikan salmon. Karena itulah, memang semakin membuatnya segar dan terlihat awet muda bahkan di usianya yang sudah menginjak 46 tahun. Melalui akun Instagramnya, penyanyi yang akrab disapa Kade itu menjelaskan seperti apa perawatan DNA ikan salmon yang dijalaninya.